Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kamu sediakan? Apa yang kamu ada? Saya tak ada apa yang saya dapat banggakan melainkan saya mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ar-rajulu ma'a man ahab. Penting. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Jadi jaga cinta tu. Jaga cinta kita, jangan letak suka hati. Jangan letak pada pemain bola sepak ke, pelakon ke, sorry. Jangan yang ada terasa pula ya. Tak, maksudnya kita letakkan cinta kita, suka kita itu kepada orang-orang yang beriman. Bukan maknanya orang-orang yang saya sebut tak beriman ni, tak. Tolong. Tetapi tentunya kalau kita diberi pilihan antara dua perkara, dua benda, kita memilih yang terbaik, betul tak? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu kaedah penting bagi kita. Ar-rajulu ma'a man hab. Ar-rajulu ma'a man ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata kamu akan dibangkitkan bersama saya. Sebab dia nak letakkan satu kaedah, jaga cinta tu. Jaga rasa kamu. Jaga kasih dan sayang kamu hanya diberi kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Semoga kamu dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, saya menyatakan bahawa saya mencintai anda semua di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya diberi tugas untuk share mungkin tip ke atau apa ke berkaitan dengan dakwah. Saya nak sebutkan beberapa perkara sahaja. Antara beberapa, banyak lagi perkara yang lain, tapi saya sebutkan beberapa poin yang penting dalam dakwah ini, ikhwah. Yang terutama sekali dan yang pertama ialah ilmu. Ustaz tadi dah sebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Firman Allah ala basirah ni maknanya atas ilmu. Ada hujah. Kita kalau kita tak ada hujah, kita tak ada ilmu, macam mana nak sampaikan? Pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tak memiliki sesuatu, macam mana dia nak bagi? Kita semangat je ada, semangat ada ni, membara. Tapi nak bagi orang, kita tak ada ilmu. Jadi oleh sebab itu, langkah pertama sekali kita kena buat ialah perdalam ilmu kita, tambahkan ilmu kita. Tambahkan ilmu kita. Jangan cepat puas dengan apa yang kita ada. Kita kena letak target. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa rugi kalau tak hadir majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia tanawab berganti-ganti dengan jirannya. Sebab ada juga kerja-kerja bisnes ataupun kerja-kerja harian yang perlu diuruskan. So dia pakat dengan sahabatnya, dia pakat dengan jirannya. Okey, hari ini kamu turun, dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari yang lain saya pula yang turun. Terpaksa begitu. Supaya apa? Tidak terlepas ilmu. Ilmu itu penting. Jadi tolong kita perlu membanyakkan dan mendalamkan ilmu supaya kita dapat hujah. Hujah, sebab menegakkan hujah itu penting. Kita hanya tak bercakap kepada orang, kita nak, kita ada kebaikan dalam diri kita, kita ada sesuatu yang patut kita rasa sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan, tetapi tak disertai, bila tidak disertai dengan hujah yang kuat, maka orang tak akan mudah menerima. Jadi itu yang pertama, ilmu. Berkaitan dengan pendalaman ilmu, ikhwati fillah, pemilihan masa dan sumber pun perlu kita perhatikan. Berhati-hati
dengan ikhwah yang melayari internet, eh, sentiasa berhubung dan meminta pandangan dan nasihat asatizah, eh, ustaz-ustaz, masyayikh kita. Sebab terdapat pelbagai website yang mirip, hampir sama, seolah-olah mengajak kepada ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita masuk dan kita tak ada cukup pengalaman ataupun tak cukup asas dalam ilmu ni, maka mungkin boleh jadi kita terbawa, terpesong, eh, kita mengamalkan ataupun mengiktikad, meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai, eh. Jadi pemilihan sumber, dan juga yang ketiga tadi saya katakan berkaitan dengan pendalaman ilmu ialah masa. Kita perlu korbankan masa. Kita perlu ada masa-masa yang kita tetapkan untuk berilmu. Ya, yeah, untuk berilmu. Jadi kalau kita tak korbankan masa, memang susah, sebab sentiasa bertembung dengan masalah-masalah hidupan kita sehari-hari. Yeah, kita kerja tak ada masa untuk nak membaca, kita tak ada masa untuk nak mendengar. Alhamdulillah, kajian-kajian secara online saya nampak cukup rancak, yeah? Dan ini mempelbagaikan lagi dan memberi pilihan yang banyak kepada kita untuk membanyakkan ilmu, yeah? Gunakanlah dan manfaatkanlah. Okey, yang kedua, dalam kita menuntut ilmu, ikhwati fillah, tetapkan dalam diri kita bahawa ilmu ini ialah untuk kita amal. Itu mula-mula sekali dulu. Jangan bercita-cita untuk jadi ustaz. Eh? Ilmu yang kita dapat itu sebenarnya untuk kita amal. Itu paling penting. Menangis jiwa ni, ikhwah, melihat ada di antara sahabat-sahabat yang mungkin dah belajar lama ilmu dan mengikut ustaz lama, tetapi bab-bab yang sepatutnya diamal dan ringan, itulah yang ditinggal. Itulah yang ditinggal, yeah. Sakit mata kalau kita nampak ikhwah kita ni tak solat sunat. Tak solat sunat, subhanallah. Tak berzikir, sedangkan Nabi zikir. Bukan tak zikir, Nabi suruh jaga kita solat sunat rawatib. Betul tak? Tapi sayang, kita rasa malas untuk solat sunat. Itu bukan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ini tolong, eh, salah itu, keliru. Bila kita berilmu, kita ada ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah orang yang pertama kalau boleh yang mengamal dulu sunnah itu. Eh, semampu boleh, sekuat tenaga kita. Jadi tolong kita yang amal itu dulu, mula-mula sekali. Bila kita rujuk balik pada sirah Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua sahabat yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mufti di kalangan sahabat. Bukan semuanya duduk memberi ilmu kepada tabi'in, bukan semua. Bukan semua mereka dikategorikan sebagai mufti-mufti, ulama-ulama, sahabat yang penyampai, perawi. Sebut contohlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berapa banyak riwayat dia? Berapa banyak Abu Bakar radhiyallahu anhu? Takkan dia tak sembang banyak dengan Nabi ketika hijrah? Lama tu. Takkan tak ada ilmu yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Perjalanan jauh, takkan tak sembang langsung. Dan bila Nabi sembang dengan sahabat, ilmu, dia mesti ilmu. Ya? Itu cukup, cukup berbanding Abu Hurairah. Tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang masuk Islam kalau tak silap pada tahun 6 Hijrah, kalau tak silaplah. Maknanya dalam 3-4 tahun je bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikategorikan sebagai sahabat yang paling banyak mengumpulkan, menghimpun dan menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita fikir daripada sudut masa tu, ya, yeah, ada di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang dia mengumpulkan dan menyampaikan.
Saya nak kata di sini, ambil poin Abu Bakar, Umar dan Khulafa'ur Rashidin bukan semua dikategorikan oleh para ulama hadis sebagai perawi-perawi yang banyak, penyampai-penyampai yang banyak, eh? Tetapi tersebut sahabat-sahabat yang muda-muda. Ha, misalkan siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, kan? Tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak meriwayatkan maksudnya banyak menyampaikan. Banyak menyampaikan. Ya. Yeah. Jadi, poin yang saya nak kata di sini, ikhwati fillah, ialah kita belajar bukan tujuan asasnya untuk kita duduk pegang mic dan sampaikan. Tak, yang mula-mula sekali ialah kita amal. Kita amal. Sebab bila kita amal dan kita amalkan dan kita pertontonkan ilmu itu pada sikap kita, pada sifat kita, pada perangai kita, tingkah laku kita, itu sudah dakwah yang cukup besar. Cukup besar. Okay. Bila seseorang melihat sikap kita yang lembut, akhlak kita yang mulia, yang karimah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kembali kepada sahabat Nabi SAW, As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW bertanya kepada ramai sahabat-sahabat Nabi SAW, di mana, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa, kan, yang hari ini mengantar jenazah, menguruskan jenazah, semua Abu Bakar, kan? Bukan dia ceramah, tetapi daripada sikap ataupun peristiwa hari itu di tengah-tengah sahabat Nabi SAW cukup memberi pengajaran kepada sahabat yang lain bahawa Abu Bakar mendahului kita. Abu Bakar mendahului kita, bahkan Umar cuba untuk mendahului dia tapi tak pernah dapat menang Abu Bakar. Dengan diamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan tak bercakapnya Abu Bakar berbanding dengan yang lain. Jadi yang asas sekali, yang asas bagi kita ialah berilmu untuk kita amal. Itu dia. Kemudian seterusnya tentunya kita sebarkan, sekuat tenaga kita, semampu boleh yang kita buat, kita sebarkan, kita sampaikan. Kita sampaikan. Bila kita tahu, ya ikhwah, bahawa apa yang kita tahu, apa yang kita manhaj yang kita jalani dan hidup di atasnya sekarang ini adalah satu manhaj yang sahih, itu adalah satu nilai yang hebat, sesuatu yang berharga, kita jangan rendahkan. Tampilkan dan bentangkan kepada orang lain dengan cara yang cantik. Kita nak dakwah ini diterima oleh orang lain, mudah diterima oleh orang lain. So, ibaratnya ikhwati fillah, bila kita ada makanan yang sedap, orang lain tak tahu kalau itu sedap, dia tak rasa lagi, betul tak? Kalau kita hidang, kita letakkan dalam pinggan yang cantik, kita hiaskan di tepi-tepi dia, kemudian kita, yalah, macam mana caranya, kita hidangkan dan kita persilakan kepada orang untuk makan, dia rasa selera untuk terima. Tetapi bagaimanapun cantiknya ilmu yang anda ada, tapi disampaikan dengan cara kasar, dengan sikap yang tidak lembut, maka orang tak akan terima. So itu pun perlu kita, bab akhlak dalam kita berdakwah perlu, penting sekali. Ya. Yang seterusnya kita bersabar. Bahawa kemungkinan, jangan terlalu yakin bahawa bila kita di atas manhaj yang sahih, mesti semua orang kena terima. Ini masalah kita. Bila orang tak terima kita, kenapa dia? Gila. Kenapa tak boleh terima? Macam mana dia berfikir? Tak ingat ke kita dulu? Kan? Mungkin di antara kita adalah seorang penentang yang kuat suatu ketika dulu. Tolonglah. Ingat balik.
Ikhwati fillah. Jadi kita kena sabar. Kita gagal, kita ulang balik. Kita sampaikan dengan cara lain. Kita fikir mungkin kita kena corner sampai dia boleh terima. Kita kena bersabar seperti mana kisah-kisah dan pengajaran tadabbur Al-Quran yang disampaikan Ustaz tadi. Subhanallah. Yeah? Dengan pelbagai cara sepatutnya. Dan juga pada diri Nabi SAW. Yeah? Pelbagai kumpulan yang dijumpai oleh Nabi SAW. Yang lembut, yang mudah menerima, sampai yang susah untuk menerima. Okey. Seterusnya, banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan itu, tapi saya sebutkan yang terakhir ialah kita jangan eksklusif, jangan berbeza ataupun bersendirian. Kita rasa bahawa kita dah yang terbaik, okay? Lalu kita tidak bercampur, tidak bersama dengan orang lain yang tidak sependirian dengan kita. Ingat, ramai mereka ini adalah jahil. Ramai di antara mereka yang hanya mengikut sahaja, mengikut-ikut tanpa ada asas. Bila anda pergi tanya mereka, kenapa kamu buat itu, dia tak ada seorang pun yang boleh jawab dengan mantap. Bahkan mereka tak tahu sama sekali kenapa mereka buat. Jadi mereka kebanyakan adalah awam. Berlembutlah dengan mereka, ambil tangan mereka, jangan tepis tangan mereka. Yeah. Bila kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang anda faham, tolong jangan bermasam muka, jangan tinggalkan dia. Yeah. Seterusnya, timbulkan rasa sayang, rasa kasih kita. Dia dalam satu keadaan situasi yang perlu kita tertutup pengetahuan itu daripada dia. Tujuan tadi, tujuan yang mulia yang begitu besar, cita-cita yang begitu besar, li ayyah dia bika rajulan khairul laka min humuri. Naam. Itu paling lebih berharga daripada apa yang barang yang kamu miliki, yang paling berharga yang kamu miliki di dunia. Tidak ada seorang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah disebabkan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu dan kepada kita semua. Jadi jangan tampil di hadapan masyarakat ni eksklusif, ya. Kita bercampur dengan mereka, tunjukkan mula-mula sekali dengan sikap kita, dengan pembawaan kita. Tunjukkan bahawa kita tidak menakutkan. Tak perlu kami ditakuti. Ya. Jelaskan dengan tenang. Jelaskan dengan penuh ilmu, dengan keyakinan. Contohnya lah, ya. Kalau kita nak ajarkan masyarakat ni, sebab kita dalam masjid surau-surau masih banyak lagi, ramai lagi yang tak faham. Rapat-rapatkan saf ni, kan. Ya. Kita nak ajarkan mereka, kita nak didik dia orang. Kita kena lembut lah. Jangan main tarik macam tu, kan. Jadi kita kena berlembut. Kita sendiri kena berpenampilan yang elok supaya orang nak rapat dengan kita. Jadi kalau kita sendiri berpenampilan yang tidak kemas, katakanlah rambut panjang, kan? Rambut panjang, bukan rambut panjang itu tak boleh, tetapi jenis rambut panjang kita tak cantik. Tak cantik. Bila kena kopiah tu dia tak kemas lah. Orang sakit mata pandang kita. Badan kita pun bau. Tak uruskan diri dengan baik. Tapi kita kata kita adalah mana? Ada yang di atas mana? Yang ni, kan? Pergi solat, kita tak uruskan diri kita dengan baik. Kita nak rapatkan kaki, orang pandang kaki kita kotor. Kuku panjang, ayah. Macam mana nak rapat-rapat? Orang tak suka. Jadi kalau kita sendiri ialah orang yang bersih, yang wangi, yang bila kita orang lain jumpa dengan kita, kita senyum. Kita tak payah menunggu orang salam kepada kita. Kita ulur tangan dulu. Kita ulur tangan dulu, kita salam. Dan tolong, ya. Jangan pegang. Ini ada sebahagian info ni. Bila dia salam, dia pegang kuat tangan kita sampai sakit. Dia nak tunjuk dia ada kekuatan ke apa.
Atau kena kata nak tunjuk dia mesra sangat dengan kita, kan? Tapi itu salah, tak betul tu. Ruhama'u bainahu. Kita kena sayang. Kita Nabi SAW, kalau tak silap, Anas bin Malik menceritakan bahawa saya bersalam dengan Nabi SAW dan saya tak pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW, seolah-olah kapas. Dia lembutnya tangan Nabi SAW, maknanya lembut tu dia tak akan tekan tangan orang tu. Jadi sambutlah, ulurkan tangan dahulu, tunjukkan kita ini ialah pengikut Rasulullah SAW yang tulen lah, kan? Nabi SAW boleh disayangi oleh orang-orang yang orang tua, disegani oleh musuh, boleh masuk kepada budak-budak lagi, disayangi oleh budak-budak. Kita taklah bila janggut ni tengah masyarakat, ada sebagian masyarakat ni takut tengok janggut. Sedangkan kita diperintahkan Nabi SAW untuk bela. Jadi ini sendiri kita kena jangan dah ada janggut, kemaskanlah, kan? Kemaskanlah, cantikkanlah. Cantikkan. Kalau kita dah bermasam muka dengan janggut kita itu, kita cubalah hiaskan muka kita dengan senyum. Jadi tak adalah nampak janggut ni menyeramkan bagi dia orang lah. Dia tak faham bahawa ini dah sunnah Rasulullah. Nabi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dia berjanggut, dan janggut dia subhanallah menutupi dadanya. Ya. Pakaiannya singkat-singkat. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat. Dan pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam secucuk kaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Sebab kaki kain dia labu. Ya. Dia nak marah, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia hanya kain buruk yang terlondeh, apa kita panggil? Terlabu ke bawah. Apa kata Nabi? Simple je. Tak cukup ke saya sebagai ikutan kamu? Cukup. Tak payah bagi hujah sebab inilah, sebab itulah. Nabi saya, yang saya cintai itu, yang saya nak dibangkitkan dan minum daripada telaganya, dia berpakaian seperti itu. Jadi dalam kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, ada setengah pihak, setengah orang-orang yang belum memahami. Tolong berlembut dengan mereka. Belum memahami hakikat manhaj ini, jangan menjauhi mereka. Cubalah dekati mereka. Berapa ramai di antara sahabat-sahabat kita yang merupakan penentang-penentang tegar, tetapi selepas itu dia dapat faham dan menjadi penolong yang kuat, menjadi teman dan sahabat yang dalam seperjuangan kita. Ramai, tak perlu sebut. Tak perlu sebut terlalu ramai di antara sahabat-sahabat kita yang demikian. Jadi itulah ikhwah. Jadi dalam dakwah ini kita kena kuatkan ilmu kita supaya kita boleh hujah untuk diri kita sendiri. Sebab bila kita ada ilmu dalam mengamalkan sunnah itu, kita lebih mantap, kita rasa puas hati. Bayangkan dulu ketika kita tak ada hujah, kita tak ada ilmu, bila kita mengamalkan apa-apa ibadah, kita rasa hanya rasa macam kita melepaskan tanggungjawab, beban. Tetapi bila kita dah amal disebabkan ini adalah Nabi suruh, kita tinggalkan sesuatu sebab Nabi suruh tinggalkan, kita rasa puas. Sebab kita ada alasan mengapa kita buat, kita ada alasan mengapa kita tinggal, kita rasa puas. Itu dahulu. Jadi sabar yang kedua. Kemudian kita jangan bersendirian. InsyaAllah itu sahajalah yang saya dapat kongsikan. Saya pun sebenarnya mengharapkan Ustaz meneruskan tadabbur, sebab saya sendiri secara peribadilah dahagakan syarahan daripada Ustaz. Saya tak jangkakan saya diminta juga untuk memberi perkongsian
bukan bermaksud mengajar. Adan Allah subhanahu wa ta'ala bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.